Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kota Magelang. Barusan selesai sholat id, terus saya mau ngelewatin ini jalanan yang biasanya dipakai untuk menyalakan mercon, teman-teman. Jadi ini jalanan di belakang pecinan yang biasa dipakai untuk menyalakan mercon. Nah, ini bekas-bekas merconnya. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Sampai kayak perang ya. Nah, yang di sini sudah selesai, sepertinya sudah mulai habis sih yang di sini. Tuh bekasnya sampai kayak gini. Wow, meresahkan. Melihat keramaian setelah sholat id, ya setahun sekali lah, nggak apa-apa. Asal mengutamakan safety aja ya. Sebenarnya sih dilarang ya membunyikan mercon itu, karena itu bahan peledak. Oke, ini sudah di stop. Tandanya akan ada mercon yang dinyalakan. Jadi enggak ya? Enggak jadi. Biasanya kalau ada mercon yang mau dinyalakan itu kendaraannya di stop dulu. Nah, seperti di depan ini. Jadi emang di sepanjang jalan ini banyak banget yang nyalain mercon. Nih, ini siap-siap diledakkan. Dahsyat. Wah, bekasnya sampai kayak gini. Tuh, bekasnya. Nah, ini tembus ke daerah pasar. Karanggading. Nah, di sini juga barusan ada nih mercon. Udah ya, udah selesai ya. Udah habis. Daerah sini juga ada bekas-bekas nyalain mercon. Tuh. Cuman nggak begitu rame sih. Lumayan gede nih. Wih.
Oke, kita lewat teman-teman. Wow, kertasnya. Persiapan untuk membunyikan mercon di Kota Magelang. Persiapan untuk meledakkan menyalakan mercon.
Cak cilik-cilik pada main mercon gede. Mantap. Lagi teman-teman, lagi ini merconnya brutal banget nih, merconnya di Kota Magelang. Daerah sini emang kalau mercon sangat brutal banget nih, kayak ledakan bom. Ngeri deh, jeblok biye. Mantap. Ini lebih brutal lagi nih, gede banget. Yang terakhir nih kayaknya. Ayo salat itu, mercon brutal di Magelang. Gagal meledak ternyata.
cabut cedak motorku. Wah, bocil-bocil.